Hari ini kita nak bercerita sikit tentang Ultraman Decker New Generation Dyna yang bakal ditayangkan pada Julai 2022. Bersempena dengan ulang tahun Ultraman Dyna yang ke-25, Decker mengambil banyak inspirasi serta motif daripada Dyna, termasuklah reka bentuk asas dia dan juga latar belakang cerita. Jadi sedikit info mengenai Ultraman Decker ni, dia akan berubah menggunakan Ultra D-Flasher. Ultra D-Flasher merupakan objek yang digunakan oleh Kanata, watak utama cerita ini, untuk berubah menjadi Ultraman Decker. Dengan menggunakan Ultra Dimension Card, Kanata boleh berubah menjadi mana-mana bentuk Ultraman yang dia mahukan. Jadi untuk Ultraman Decker ni, dia ada 3 bentuk asas, iaitu Flash Type, Strong Type dan juga Miracle Type. Jadi apakah pendapat korang semua mengenai Ultraman Decker yang bakal keluar tidak lama lagi? Cuba tulis di ruangan komen di bawah.